Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Saya PKS Pertengahan Nurul Aina Nadirah binti Azmi. Okey, sebelum ni saya banyak berkata pasal cara perkataan-perkataan asal dalam bahasa Arab. Jadi kali ni pula khas untuk Hari Raya, saya akan berkata pasal cara-cara mengucapkan Selamat Hari Raya dalam bahasa Arab. Jadi mari kita perkataan yang pertama adalah taqabbalallahu minna ibadatukum, taqabbalallahu minna ta'atukum. Okey, sebenarnya maksud dua ni adalah sama sahaja. Semoga Allah menerima ibadah kamu, iaitu ibadatukum, atau dan seterusnya adalah semoga Allah menerima ketaatan kamu, ta'atukum. Okey, perkataan yang kedua adalah kullu amun wa antum bi khair, kullu amun wa antum bi tayyibin. Okay, maksud dua perkataan ni adalah sama sahaja, walaupun sebenarnya perkataan lain tawid dengan khair tu maksudnya sama sahaja, yang maksudnya adalah baik. Dan maksud keseluruhan ayat tu adalah semoga sepanjang tahun ini kamu balik dalam keadaan baik sahaja. Okay, perkataan yang ketiga adalah yuna'adu alaikum bil yamin wal barakah, yang bermaksud dipulangkan ke atas kamu dengan tangan kanan dan barakah. Okay, sebenarnya bagi orang Arab, apabila melibatkan tangan kanan ni adalah menandakan keberkatan. So, disebabkan itu, ada dari segi ungkapan-ungkapan mereka yang menandakan yamin-yamin, iaitu tangan kanan. Okey, perkataan yang seterusnya adalah minal a'idin wal fa'izin, yang bermaksud kamu daripada golongan yang sudah menang. Okey, kenapa kita sudah menang? Bukan menang COVID ya. Okey, sebenarnya kenapa memaksudkan kita dalam kalangan yang sudah menang, itu faiz tu, menang. Sebabkan seperti yang kita tahu dalam Islam, sebenarnya kita tengah berjuang dengan nafsu kita sendiri, bukan berjuang perang. Kita berjuang dengan nafsu kita sendiri. Berjuang nafsu ni memang sangat-sangat susah kan. So bila tiba yang Syawal ni, kita sebenarnya tengah berjuang, dah dikira menang lah untuk berjuang dengan nafsu tu sendiri. And sebenarnya Allah galakkan kita untuk terus-terus berjuang pada bulan-bulan lain, bukan pada bulan Ramadan sahaja.